warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bisya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita semua tahu bahwasanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang paling bahagia pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia yang meraih syafa'atmu pada hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW berkata, man qala la ilaha illallah khalifan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya meraih syafaat Nabi SAW pada hari kiamat kelak bertingkat-tingkat, dan orang yang paling meraih bagian besar dari syafaat Nabi SAW adalah yang paling ikhlas, yang paling memurnikan tauhidnya, yang paling menjauhkan dari tauhidnya, membersihkan tauhidnya dari berbagai macam kesyirikan, termasuk syirik-syirik kecil. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, wa nakhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la yushiriku billahi syai'ah. Kata Nabi SAW, setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan, dan aku juga punya doa yang pasti dikabulkan, namun aku simpan untuk hari kiamat kelak sebagai syafaat bagi umatku, ya, dan syafaatku tersebut akan mengenai seluruh umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali, ya, tidak berbuat syirik sama sekali. Maka seorang semakin memurnikan tauhidnya, maka dia paling bahagia di akhirat, mendapatkan syafaat Nabi yang paling besar, dan juga selamat dari azab neraka Jahannam. Dalam hadis yang masyhur juga dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi SAW berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibad ala Allah wa ma haqqullah ala ibad. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, haqqullah ala ibad, ya, alla yushriku bihi syai'ah, ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah terhadap hamba yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqul ibad ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yushriku billahi syai'ah. Allah tidak akan mengadab kepada orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Jaminan. Tidak bakalan diadab dengan syarat seorang tidak berbuat syirik sama sekali. Di antara yang mendukung makna ini adalah hadis Sahihul Bitaqah yang dengan sanad yang hasan, yang di mana Nabi SAW mengatakan, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah fayunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Kata Nabi SAW, akan dipanggil seorang laki dari umatku pada hari kiamat kelak, kemudian dibentangkan baginya catatan amalnya 99 gulungan catatan, setiap gulungan sejauh mata memandang, isinya maksiat, isinya kesalahan. Maka Allah bertanya kepada hambanya tersebut dan dia sangat ketakutan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal zolamaka katabatil hafizun, apakah para malaikatku yang bertugas mencatat salah catat, mendolimimu, ditambah-tambahin dosamu,
dikurang-kurangi kebaikanmu? Dia berkata, tidak ya Rabb. Kata Allah, innaka lan tuzlama al-yawm, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkan baginya, ternyata dia punya catatan kartu tulisannya la ilaha illallah. Maka dia berkata, ya Rabbi, ma bi hadhihi al-bitaqah min hadhihi haula'i sijillat. Ya Allah, apa bandingannya kartu kecil ini dengan gulungan catatan maksiat yang jumlahnya 99. Maka Allah berkata, innaka lan tuzlama al-yawm, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Ternyata ketika ditimbang lebih berat la ilaha illallah. Ibnu Qayyim menjelaskan tiap orang punya la ilaha illallah dan akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Tapi tidak semua la ilaha illallahnya berat. Kapan la ilaha menjadi berat? Ketika bersih dari kesyirikan. Semakin bersih dari kesyirikan, maka semakin berat la ilaha illallahnya. Maka orang yang tidak berbuat syirik sama sekali tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, apapun kesyirikan dia tidak campurkan dengan keimanannya, keimanannya murni, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan apapun, tidak tercemar, tidak terkotori dengan kesyirikan apapun, syirik besar maupun syirik kecil, ulaika lahumul amnu, maka mereka lah orang mendapatkan keamanan. Keamanan dunia, terlebih lagi keamanan yaumul fazil akbar, hari yang sangat menakutkan, itu hari kiamat kelak. Orang yang semakin bertauhid, dia akan semakin merasakan apa? Keamanan. Karenanya, inilah seruan para anbiya seluruhnya, menyuruh umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Kita bersyukur alhamdulillah kaum muslimin rata-rata bertauhid. Namun tauhid mereka bertingkat-tingkat sebagaimana tadi Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan. Semua orang punya kalimat la ilaha illallah. Semua orang punya kartu catatan apa la ilaha illallah. Tapi kualitasnya berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain bisa berbeda-beda kualitasnya. Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan, bisa jadi seorang sholat di masjid yang sama, di staf yang sama, berdampingan dengan cara sholat yang sama, tetapi kualitasnya, pahalanya berbeda jauh antara langit dan bumi. Padahal gerakannya sama, sholatnya sama, staf pertama. Demikian juga semua orang boleh mengucapkan la ilaha illallah, tapi kualitas la ilaha illallah yang satu dengan yang lainnya tentunya berbeda. Nah, agar kualitas la ilaha illallah kita semakin tinggi, mau tidak mau kita harus membersihkannya dari lawannya, yaitu apa? Kesyirikan. Insyaallah kalau kita syirik-syirik besar, kita tidak melakukannya, alhamdulillah. Kita tidak percaya sama dukun. Ada yang percaya sama dukun? Nah, zaman sekarang masih percaya sama dukun? Tahun 2013. 2023 ya. 22 ya. Masih ada percaya sama dukun? Ya, ada sih. Kita alhamdulillah tidak minta kepada mayat di kuburan, alhamdulillah. Kita dalam kondisi terdesak, kita tidak beristighosah kepada ruh-ruh. Kita tidak mengatakan, ya Abdul Qadir Jilani tolong aku, ya Sayyidil Badawi tolong aku. Dalam kondisi terdesak, kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti orang-orang Rafidhah. Dalam kondisi terdesak, mereka mengatakan, ya Ali, ya Ali, ya Hussein Al-Madad, wahai Hussein tolonglah aku. Tidak. Kita tidak melakukan syirik akbar. Ya alhamdulillah. Ya. Kita tidak menyembelih untuk jin. Kalau bangun rumah, kalau bangun bangunan, kita tidak motong ayam hitam 7 ekor, semuanya hitam. Tidak boleh ada putihnya, enggak juga. Kita tidak pernah begitu, alhamdulillah. InsyaAllah kalau syirik-syirik besar, secara umum, kaum muslimin selamat. Yang jadi masalah syirik-syirik kecil. Ini yang perlu perjuangan. Agar kita bisa bersih dari syirik-syirik kecil, dan ini butuh perjuangan sampai kita meninggal dunia. Karenanya yang dikhawatirkan Nabi SAW kepada umatnya syirik kecil. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, wahai para sahabatku, apa? Syirik? Syirik kecil. Karena syirik besar insya Allah para sahabat tidak melakukannya. Mereka dulu sebelum masuk Islam, mereka benar-benar melakukan segala bentuk syirik akbar mereka lakukan. Setelah mereka masuk Islam, mereka meninggalkan semuanya. Tapi syirik asgar, yang mengintai setiap saat bisa ya menjangkiti siapa saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul akbar. Yang paling khawatirkan menimpakan adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa syirik kecil? Kata Rasulullah SAW, ar-riya. Itu beribadah untuk dipuji. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW,
Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu. Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi min fitnatil masjid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian dan suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apa itu yang engkau khawatirkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadri rajulin ilaih. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya, karena dia tahu ada orang sedang melihat dia apa? Salat. Entah dia seorang imam, biasanya dia baca rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Begitu dia tahu ada pejabat yang datang atau jamaah lagi ramai, dia baca rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Misalnya. Bukan apa-apa, supaya untuk dipuji. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya, di antaranya para sahabat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut beberapa syirik-syirik kecil yang mungkin tanpa kita sadari kita terjatuh di dalamnya. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlati sauda si safatin sauda fi zulmatil lail. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, syirik yang menjalar pada umatku lebih sama daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam. Ya. Menunjukkan syirik tersebut tidak kelihatan, terkadang tidak terdeteksi. Ya. Terutama syirik-syirik kecil. Pada awal pengajian ini saya akan bahas salah satu syirik yang mungkin kita sering terjerumus dalamnya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Di antaranya adalah bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada selain Allah. Dan bersandar kepada selain Allah tanpa sebab syar'i, ini bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Puncak tauhid adalah tawakal kepada Allah. Puncak tauhid adalah tawakal kepada Allah. Pada pertemuan kemarin malam di masjid di Padang, ya, kita sudah jelaskan bahwasanya ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat tentang tawakal banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum muslimin. Bertawakallah kepada Allah jika kalian muslim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan kepada Allah hendaknya orang bertawakal, hendaknya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada selain Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya orang-orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah ketika beribadah. Kita setiap hari berikrar dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah untuk tawakal kepada Allah. Kita berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini tawakal itu bukan? Tawakal. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun tidur, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Memuji Allah. Allah yang membangkitkan saya kembali. Kalau Allah tidak bangkitkan saya tidak bisa bangkit. Mengakui bahwasanya Allah yang bisa membangkitkan saya. Dalam doa yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku sehingga saya bisa bangun, wa radda ilayya ruhi dan mengembalikan ruhku, wa adina li bi dzikrihi dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepada Allah. Sejak bangun tidur Rasulullah SAW sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Makanya kumpulan doa Nabi sangat banyak, dan doa itu adalah kalimat tawakal. Kalimat tawakal, karena sebelum kita berbuat
kita menyerahkan urusan kita kepada siapa? Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Kalau kita tidak hafal doa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Semuanya kita berdoa, mau keluar rumah, masuk rumah, makan, habis makan, masuk pasar, ya, masuk suatu negeri, naik kendaraan, bersafar, ya, semuanya kita masuk WC, keluar WC, ya, sampai kita ingin berhubungan dengan istri pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW senantiasa bersandar kepada Allah, ya. Sampai Rasulullah SAW ketika mau tidur pun bersandar kepada Allah. Dan doa-doa mau tidur banyak. Yang antum hafal yang mana? Bismi apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bagus ya, ada apa? Bismillah. Dengan nama engkau lah ya Allah, aku tidur, ya, dan aku bangkit. Amutu maksudnya aku tidur, dan aku bangkit, aku hidup kembali, ya. Masih banyak doa yang lain. Ada mungkin 10, mungkin lebih doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Di antaranya doa-doa yang menunjukkan tawakal. Rasulullah SAW berdoa, Subhanakallahumma rabbika bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha lima tahfadu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan engkau aku bisa meletakkan lambungku. Dan dengan engkau aku bisa mengangkat apa? Lambungku. Aku tidur karena engkau, aku bisa bangkit karena engkau. Kalau aku tidur, in amsakta nafsi, kau tahan jiwaku, kau tidak kembalikan, akhirnya aku meninggal dalam tidurku, faghfir laha, maka ampunilah jiwaku. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan ruhku, aku bisa hidup kembali, maka jagalah dengan penjagaan yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Tawakal atau tidak? Tawakal. Enggak tahu tidur masih bisa bangun atau tidak. Betapa banyak orang tidur enggak bangun lagi. Tawakal. Dan doa yang terakhir yang Rasulullah SAW suruh kita untuk berdoa ketika mau tidur, ini doa yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, jadikanlah ini yang paling terakhir kau ucapkan. Yaitu Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Ya. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan urusanku kepadamu. Tawakkal. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Semua kalimat tawakkal. Ya. Rakbatan wa khabatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi arsaltu wa bi nabiyyika alladhi amantu bi kitabika alladhi anzaltu wa bi nabiyyika alladhi arsaltu. Intinya, ini doa yang terakhir Rasulullah SAW ajarkan kalau kita mau tidur kita baca doa. Doa ini semuanya adalah kalimat tawakal. Dan di antara doa ulkar, kalau kita dalam kondisi sulit kita mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiith fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Di akhir doa kita mengatakan fa aslih li sya'ni kullahu, yaitu ya Allah, bereskanlah segala urusanku. Luruskanlah segala urusanku. Wa la takilni nafsi tarfata 'ain, dan jangan kau serahkan diriku bertawakal kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Yaitu jangan sampai seorang bersandar kepada dirinya, senantiasa bersandar kepada Allah. Ya, di antara kehinaan jika seorang berlepas diri dari Allah dan bersandar kepada makhluk. Kita melakukan sebab tapi hati kita bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puncak dari tauhid, dan kebanyakan syirik yang terjadi berlawanan dengan tawakal. Contoh di antara syirik adalah memakai jimat. Seorang bersandar kepada sesuatu yang bukan sebab. Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakai jimat maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Tidak syar'i kita pakai. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah melihat seorang pakai tali di lengannya. Rasulullah SAW mengatakan, Inzi'ha. Mahadi, ini apa kau pakai? Kata dia, minal wahina. Aku pakai karena ada penyakit yang buat lemah. Untuk menolak atau karena sudah kena sakit supaya bisa berkurang. Kata Rasulullah SAW, Inzi'ha fa'innaha la taziduka ila wahnan. Lepas itu. Sungguhnya ini jimat tidak menambah kepada dirimu kecuali semakin lemah. Fa innaka law mita wa hiya alaik ma aflah ta'abadan. Kalau kau meninggal sementara kau masih pakai jimat itu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jimat. Kenapa jimat dianggap besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal apa sih, apa masalahnya pakai apa namanya? Kalung, pakai apa namanya? Gelang, pakai cincin, pakai batu apa namanya? Batu akik, ya.
dengan diyakini sebagai jimat ya. Ini batu bertuah ya. Banyak orang suka jualan batu, batu bertuah. Kalau ada bertuahnya jadi mahal. Supaya menjaga inilah macam menjaga itulah. Kenapa dianggap besar bagi Nabi? Karena ini ya sangat rentan merusak tauhid seseorang. Di mana seorang bersandar kepada jimat tersebut bukan kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang memakai sesuatu, menggantungkan sesuatu, dibuat dia bersandar kepada sesuatu tersebut. Ini kenyataan yang ada. Orang kalau pakai jimat dia pede. Pedenya karena jimatnya. Dia main judi, kalau tidak bawa jimat dia takut kalah. Jimat ketinggalan, balik di lomba jimat, main judi, gerenang. Mau jualan, kalau jimatnya ketinggalan dia takut enggak laku, dia pulang lagi ambil jimat. Sampai sebagian orang mau jihad pakai jimat. Mau jihad kenapa? Kalau saya pakai jimat nanti, kalau enggak pakai jimat nanti mati syahid. Terus kalau pakai jimat enggak mati syahid. Dia memang berjihad, dia tidak mau ketinggalan apa? Jimatnya. Ini benar-benar hatinya bertawakal kepada jimat tersebut. Dan dibuat seperti itu. Dia bertawakal kepada jimat tersebut. Lihatlah orang yang pergi ke dukun, bagaimana hatinya dibuat bertawakal sama dukun. Iya atau tidak? Seakan-akan urusnya tidak akan hilang kecuali di tangan dukun ini. Benar-benar hatinya hilang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang banyak kesyirikan disebabkan karena bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lagi di antara kesyirikan yang bertentangan dengan tawakal adalah tatayur. Kata Rasulullah SAW, atiyaratu syirkun, tatayur, pamali-pamali adalah kesyirikan. Kalau ada burung hantu datang, wah ini kayaknya ada yang mati. Dia langsung menyebab, seakan-akan burung hantu ini penyebab apa? Kematian. Kalau dia berjalan, ada ular lewat, wah ini bahaya, dia pulang, mundur. Kalau dia mau keluar rumah, tahu-tahu ada burung merpati beol, kena bahunya, waduh ini bahaya. Enggak jadi keluar rumah. Sehingga dia tidak bertawakal kepada Allah. Tapi dia menggantungkan kesialannya kepada hal-hal yang dia alami tersebut. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata ketika menyebut atiyaratu syirkun, tatayur itu adalah syirik, tatayur adalah syirik, wa ma minna illa, tidak seorang pun dari kita kecuali ada terbetik dalam hatinya, walakinallaha azhabahu bitawakkul, tapi Allah menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan tawakal. Artinya apa? Jika seorang misalnya dia lagi naik mobil, tahu-tahu ada ular lewat depan dia atau ada kucing lompat depan dia, kadang-kadang lah mati, jangan-jangan. Kalau dia mundur, itulah tatayur. Tapi kalau yang bismillah, itu biasa lah. Kucing lewat apa masalahnya? Ular lewat ya, kebetulan aja lewat. Bismillah maju. Kemudian tawakal kepada Allah, itu berarti dia tidak tunduk kepada hal-hal tersebut, tapi dia bertawakal kepada Allah. Kalau terjadi sesuatu, dia mengatakan, "Qul la yusibana illa ma katabahu Allah lana." Kalau terjadi sesuatu, katakanlah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah yang menolong kita dan kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Tatayur dianggap syirik karena bertentangan dengan apa? Tawakal. Orang kalau sudah dia sesuatu waktu ini akan begini, akan begitu, akan begini. Sehingga dia seakan-akan hal-hal tersebut penyebab kesialan dirinya. Kesialan dirinya. Lihat orang yang percaya sama hari-hari sial. Aduh repot. Kalau mau nikah, hitungannya susah. Kamu lahir tanggal berapa? Hari Kamis 28 malam Jumat Kliwon. Waduh, kamu lahir yang perempuan misalnya Rabu Pahing. Nah, itu hitungannya susah itu. Kenapa kalau nikah sekarang nanti sial? Dihitung-hitung-hitung ternyata 6 bulan lagi. Hitungan ini bikin sial. Karena menunda pernikahan. Ini tatayur, ini bukan hal sepele. Mungkin bagi kita apa sih Ustaz urusannya? Ya, ini syirik seperti ini. Yang bilang syirik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menghilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sesuatu yang tidak syar'i. Jadi kita sudah apa? Di antaranya adalah jimat, di antaranya pergi ke dukun, di antaranya ini tatayur. Dan di antara syirik kecil yang bertentangan dengan tawakal adalah ujub. Adalah apa? Ujub. Pede pada diri
sendiri. Ini sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi malam ini ya. Bahwasanya apa definisi ujub? Ujub yaitu merasa keberhasilan adalah dengan sebab-sebab kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, barang siapa yang mentahqiq mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan selamat dari riya dan dia selamat dari ujub. Iyyaka na'budu yaitu dia berikrar setiap kali salat, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah. Aku ngaji, aku bersedekah, aku hajian, aku umrah, aku berbakti sama orang tua karena Engkau ya Allah, bukan untuk ditanjung oleh siapapun. Sehingga aku tidak mau memposting ibadah yang aku lakukan. Uang tidak diposting aja gatal mau cerita, apalagi di posting ya. Di saat ini kita lemah. Setelah posting saya itu saya ikhlas, mantap. Ya enggak apa-apa, kalau bisa okelah. Kita aja enggak posting aja pingin apa? Cerita. Oh saya kemarin gini, oh saya kemarin umrohkan ayah saya kemarin gatal mau cerita. Ini enggak pakai cerita langsung apa? Posting. Mantap ya. Iya karena abud, yaitu ya Allah, aku beribadah hanya kepada Engkau. Semua yang aku lakukan, aku baik sama istriku, aku berbakti kepada suamiku, berbakti kepada orang tuaku, aku haji, aku umrah, aku bersedekah, aku sholat malam, aku baca Quran. Semuanya karena Engkau ya Allah, bukan karena manusia. Siapa yang mewujudkan iya karena betul-betul ingat hanya kepada Engkau aku beribadah, maka dia akan selamat dari riya. Dan siapa yang mewujudkan mentahqiq wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, dia akan selamat dari ujub. Dia tahu bahwasanya segala keberhasilannya adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berhasil hafal Quran karena Allah. Aku bisa dapat hidayah karena Allah. Ya. Aku bisa sukses ya. Rumah makan Padangku laris karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini enggak ada rumah makan Padang kan? Enggak ada. Di Padang juga enggak ada rumah makan Padang, tapi semua rumah makan Padang meskipun tidak dipasang nama ya. Rumah Padang, rumah makan Padang, restoran Padang di luar sana banyak yang laris. Juga karena siapa? Karena Allah. Semuanya. Saya berhasil sekolah S1, S2, S3 semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga dia mengakui bahwasanya semua keberhasilan dia peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki keyakinan seperti ini, dia akan selamat daripada ujub. Ujub, Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan adalah syirik terkait dengan tauhid ar-rububiyah. Adapun riya adalah syirik terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Bagaimana? Kalau kita riya, kita tujuan kita adalah Allah dan selain Allah. Saya berdakwah karena Allah, tapi saya juga berdakwah supaya disanjung oleh manusia. Ini riya. Tujuan saya Allah dan selain Allah. Saya bersedekah supaya dapat pahala dari Allah dan juga supaya dapat sanjungan dari masyarakat. Ini namanya riya, ingin dipuji oleh masyarakat. Sehingga kita menduakan Allah dengan makhluk. Menduakan Allah dengan, mensekutukan Allah dengan makhluk. Karena tujuan kita karena Allah dan juga karena selain Allah. Riya. Ikhlas mengharuskan tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Murni, saya ingin mencari ridha Allah. Itu baru namanya ikhlas. Bersih dari riya. Ujub adalah kita berbuat syirik dari sisi rububiyah. Bahwasanya kita mengatakan keberhasilan kita bukan hanya karena Allah, tapi karena saya juga. Jadi kalau riya kita mensekutukan Allah dengan orang, kalau ujub kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Paham? Karena kita bilang saya berhasil ini karena Allah, memang Allah, tapi karena saya juga. Karena saya cerdas, karena saya berusaha, karena saya banyak pengalaman, karena saya lulusan S3, karena ini, karena anu, karena ini. Itulah ujub. Kapan kita merasa keberhasilan diri, keberhasilan kita? Karena diri kita juga ikut andil dalam keberhasilan tersebut, maka itulah namanya apa? Ujub. Yang ini syirik dari sisi tujuan, yang ini syirik dari sisi sebab keberhasilan. Kalau riya mensekutukan Allah dengan orang lain, kalau ujub mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Waspada ini. Ya. Orang kalau sudah ujub dia susah bersyukur.
dia sombong, dia angkuh, karena dia merasa dirinya apa? Hebat. Dia lupa seluruh kehebatan itu siapa yang kasih? Allah. Saya sering sampaikan, jangan kamu bilang kamu kaya karena kamu pintar. Banyak orang yang pintar enggak kaya. Saya punya teman, bos, anak buahnya yang dulu ranking-ranking di kelasnya, anak buahnya kerja sama dia. Tidak, ada yang pintar hebat, tapi tidak semua demikian. Ada orang enggak sekolah, enggak bisa hitung, tapi bos ada. Kalau gitu enggak usah sekolah, Sat. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kamu kalau berhasil jangan bilang karena saya. Ya. Jangan bilang saya berhasil karena saya punya pengalaman dari nol sampai saya berhasil. Kita bilang banyak orang punya pengalaman seabrek-abrek tidak berhasil. Kapan kita merasa keberhasilan kita? Karena andil kita, inilah namanya ujub. Kita bilang sebab ada. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan. Alhamdulillah Allah berikan saya kecerdasan. Alhamdulillah Allah berikan saya sehingga saya bisa berhasil. Bukan bilang, dulu saya begini-begini. Ini kalimat-kalimat ujub. Dan ini adalah syirik kecil. Dan ini sering kita lakukan. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Allah Maha tahu dengan niat kita. Kapan kita berbicara kepada orang lain menunjukkan berhasil karena saya, itulah apa? Itulah ujub. Oleh karenanya, kejadian yang luar biasa, Allah ingin beri pelajaran kepada para sahabat. Agar mereka benar-benar bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada kemampuan mereka. Para sahabat jago-jago, hebat-hebat, soleh-soleh. Mereka pernah gagal di awal peperangan Perang Hunain. Sebabnya mereka gagal kenapa? Karena penyakit ujub. Kalau sebutin dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha." Wa'adzabal ladzina kafaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Wa yauma Hunainin, ketika perang Hunain, id ajabatkum kasratukum, kalian bangga ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak memberikan faedah sama sekali kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Kalian merasa bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur. Buktinya kalian kabur. Summa anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah berikan ketenangan kepada Nabi. Kisah perang Hunain sederhana. Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan. Dan Rasulullah SAW masuk kota Mekah dengan penuh tawadhu. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi menundukkan kepalanya sampai-sampai jenggotnya mengenai pelananya. Saking bukan masuk kota Mekah dengan gagah dan bangga gini enggak. Tidak mengatakan, Quraisy, 8 tahun yang lalu kalian usir-usir saya. Siapa yang tukang usir-usir? Sini. Enggak. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah 8 tahun yang lalu. Sehingga beliau harus berhijrah. Terpaksa berhijrah. Sahabat harus berhijrah. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW menyerang kota Mekah dengan bawa 10.000 pasukan. Orang Quraisy ketakutan. Saatnya Rasulullah SAW kalau mau sombong, saatnya sombong. Kalau mau gagah-gagahan, saatnya gagah-gagahan. Kalau saatnya mau ujub, silakan ujub saat itu. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Justru Rasulullah SAW kemudian masuk kota Mekah dengan pasukan yang banyak. Kalau dia mau menumpahkan darah, semua akan ditumpahkan darah. Quraisy lagi ketakutan, kocar-kacir lari. Tapi Rasulullah SAW masuk dengan penuh tawadhu, bahkan tunduk sampai jenggotnya hampir mengenai pelana beliau. Sambil beliau baca firman Allah, Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Rasulullah kemenangan yang nyata. Rasulullah ingin ingatkan bahwasanya kemenangan ini dari siapa? Dari Allah. Bukan dari dirinya. Allah yang buat beliau menang. Setelah itu ada orang-orang yang baru masuk Islam disebut Muslimatu Makkah. Yang baru masuk Islam. Sekitar 2.000. Jadilah 10.000 tambah berapa? 2.000 jadi berapa? 12.000. Setelah itu Rasulullah SAW mendengar kabilah Hawazin di Hunain ingin menyerang. Dipimpin oleh seorang namanya Malik bin Auf An-Nafri dari kabilah Nasr. Dia kumpulkan 20.000 orang untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyambut, mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW kumpulkan 12.000 orang
menuju ke Hunain. Berangkatlah Nabi SAW dan para sahabat. Di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah SAW berucap-ucap, sampai sahabat berkata, Rasulullah, apa yang anda ucapkan? Dan Rasulullah SAW, aku berucap, Allahumma bika uhawil, wabika asul, wabika uqatil. Ya Allah, dengan engkau lah aku bisa melakukan takdir dalam peperangan. Ya Allah, dengan karena engkau lah aku bisa menguasai musuh. Karena engkau lah aku bisa berperang. Subhanallah. Rasulullah SAW menyandarkan semua kemampuannya kepada siapa? Allah. Karena engkau, karena engkau, karena engkau. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada salah seorang mungkin baru masuk Islam. Atau namanya orang hati bisa lupa, ya. Tidak disebutkan siapa yang mengucapkan kata-kata ini. Ada khilaf. Namun tidak dalil yang sahih yang menyebutkan siapa orangnya. Ada salah seorang dari sahabat, entah yang sudah lama masuk Islam atau baru masuk Islam, terucap dari kata-katanya dengan berkata, "Lan nuglabal yauma min qillah." Kita tidak bakalan kalah hari ini. Kita tidak bakalan kalah karena sedikitnya pasukan, karena pasukan kita lagi banyak-banyaknya. Perang Badar kita 300 bisa ngalahkan apa? 1000. Ya. Perang Uhud kita cuma 700, 3000 pasukan tidak bisa mengalahkan kita. Memang ada yang meninggal tapi tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. 7-3000. Perang Khandaq kita 3000, musuh 10000 tidak bisa mengalahkan kita. Nah, sekarang kita 12000. Kita enggak bakalan apa? Kalah. Fasaqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tersebut menjadikan Nabi terasa berat. Ini ucapan bahaya. Karena ini ucapan bertentangan dengan tawakal, ucapan bertentangan apa? Tauhid. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi SAW ternyata terjadi. Ketika mereka mulai masuk dalam sebuah lembah dari lembah di Hunain, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan pasukan kabilah Hawazin yang sudah bersembunyi. Kemudian mereka menghujamkan melempar anak panah, hujan anak panah. Semua jago panah. Mana kaum muslimin? Kaum muslimin ketika itu mereka bingung, mereka kabur. Kata Allah, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kalian kabur. Kabur semuanya. Tidak tersisa bersama Nabi kecuali cuma 12 orang. Berapa orang? Dari 12.000 tinggal berapa? 12. Jadi 1.000 perwakilan cuma satu yang sisa. Siapa yang sisa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Sufyan bin Harith, bukan Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Harith, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sekitar 12 orang. Disebutkan nama-namanya oleh Ibnu Ishaq. Sedikit. Yang lainnya kabur. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat kabur, Rasulullah SAW tidak kabur sama sekali. Dia menunjukkan bagaimana tawakalnya kepada Allah luar biasa. Rasulullah SAW tidak sedang naik kuda, tapi dia naik begal. Begal adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar. Tingginya tidak setinggi kuda dan tidak sependek himar, keledai. Dan begal tidak mudah untuk di akselerasinya rendah, tidak mudah ke depan ke belakang, lambat begal. Beda dengan kuda bisa berputar ke kanan ke kiri, bisa cepat, bisa kabur, bisa kembali. Begal enggak bisa. Tapi Rasulullah SAW maju dengan begalnya, kemudian dia berteriak di hadapan semua orang. Dia mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib." Aku nabi, aku tidak berdusta dan aku adalah cucu Abdul Muthalib. Padahal kalau dalam kondisi demikian orang harusnya takut. Supaya bersembunyi, tapi Nabi malah menunjukkan, "Saya Muhammad." Biar orang musuh semua dengar. Silakan panah, saya gambaran seperti itu. Nabi benar-benar apa? Tawakal. Ini menunjukkan bagaimana tawakal Nabi yang luar biasa. Nabi tidak mundur sama sekali. Orang pada kabur dia maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi maju, sahabat juga sebagian maju. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abbas, nadi ashabas samurah, panggillah orang-orang yang pernah bayatku di bawah pohon Ridwan." Maka Abbas berteriak, "Ya ashabas syajarah, wahai orang yang pernah bayat Nabi di bawah Sajarah Ridwan." Sekitar 1500 orang. Mereka mendengar teriakan tersebut. Sebagian mereka lagi kabur, ini kan kabur, naik kuda kabur. Kudanya dibalik gak mau, kuda terlanjur kabur. Wah, dipanggil langsung mereka enggak bisa balik kuda, mereka lepaskan kuda mereka, mereka loncat lari ke menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah berikan apa? Kemenangan. Kekalahan itu karena apa di awal kegerangan? Karena apa? Ujub. Padahal dalam peperangan tersebut ada pakar-pakar peperangan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya yang pakar dalam peperangan. Ada Khalid bin Walid, panglima yang tidak pernah kalah.
ada Abu Bakar, ada Umar, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada jagoan-jagoan. Tapi kok bisa kalah? Sebenarnya mengatakan, bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi wejangan kepada para sahabat dengan berkata, jangan kalian ujub, jangan kalian ujub. Tapi Allah ingin beri pelajaran bukan dengan kata-kata. Kali ini Allah beri pelajaran kepada para sahabat dengan langsung praktek mereka kalah gara-gara apa? Gara-gara ujub. Kenapa demikian? Padahal banyak orang-orang jagoan di situ, tapi tetap kalah. Mungkin Nabi bisa saja mengatakan, wahai sahabatku, jangan ujub, jumlah ini tidak bisa memenangkan. Yang menangkan Allah, tapi Allah tidak mentakdirkan demikian. Allah mentakdirkan para sahabat kalah di awal peperangan. Kenapa? Sebagai pelajaran bagi mereka. Di kemudian hari, kalau Nabi sudah salam, sudah meninggal dunia, mereka akan bertempur melawan musuh-musuh Allah dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Melawan Romawi, melawan Persia. Sudah tidak ada Nabi SAW, tapi mereka pernah mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang Allah abadikan dalam Al-Quran. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Bayangkan bagaimana iman para sahabat. Turun ayat, langsung menyebut tentang mereka. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan, wahai kaum muslimin, wahai para sahabat Nabi SAW. Namun ketika perang Hunain, tatkala kalian kagum dengan jumlah apa? Kalian. Dan jumlah yang banyak tersebut tidak bisa beri faedah sama sekali. Ya, kemudian kalian pun kabur. Ini penjelasan bahwasanya pernah terjadi kepada sebagian sahabat perasaan apa? Ujub. Dan langsung Allah tampakkan dampaknya. Kira-kira seorang waspada, hati-hati. Dalam kegiatan kesehariannya, dia berhasil apapun, jangan dia cerita kepada orang lain dalam kondisi karena dia. Allah Maha tahu. Yang bilang, oh, karena saya. Kemarin saya dakwah di sana, orang ramai. Seakan-akan Allah Maha tahu, meskipun kita ngomongnya bagaimana, Allah Maha tahu. Kamu bercerita sama orang karena untuk menunjukkan kamu yang hebat, itulah ujub. Itulah ujub. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Tidak usah kita berusaha untuk menyampaikan hal tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berhasil mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, ya, kemudian tiba-tiba hadir di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Kemampuan pasukanku untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata, tiba-tiba hadir di hadapan Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, dia tidak mengatakan karena saya raja yang hebat, karena ini anak buah saya, enggak. Dia mengatakan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Taala. Dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia beluani agar Allah mengujiku ini, agar aku bersyukur atau tidak. Allah ingin melihat kelebihan yang Allah berikan kepadaku untuk aku syukuri atau aku kufuri. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat semut, mendengar semut berbicara, padahal semut tersebut jauh. Ya Allah abadikan dalam surat An-Naml. Ya ayyuhan an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai namanya semut, masuk kalian dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan anak buahnya sementara mereka tidak sadar. Itu semut ngomong di bawah. Nabi Sulaiman minimal naik kuda, kalau enggak di atas awan, di atas apa udara. Jaraknya bermeter-meter. Tapi Nabi Sulaiman bisa dengar apa? Semut lagi bicara. Terus semut tersebut kenal Sulaiman. Hati-hati, ada Sulaiman mau lewat. Masya Allah. Azan kan? Tiga menit lagi. Semut kenal siapa? Sulaiman. Dia tahu bahwasanya pasukan ini pasukan Sulaiman. Jadi ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Ketika mendengar itu semua, Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman, kata Allah, fatabat sama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Subhanallah, begitu lihat apa namanya? Nikmat langsung ingat kepada siapa? Allah, bukan ujub. Malah semakin tunduk. Malah semakin tahu ini ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Bukan malah lupa diri, bukan malah menyandarkan keberhasilan dia kepada dirinya sendiri.
Maka seorang berhasil apapun, hati-hati jangan sampai dia ujub menyandarkan kesalahan menyandarkan keberhasilan kepada dirinya. Ya. Allah sebutkan juga kisah tentang orang ujub dalam surat Al-Kahfi. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Qala ma adunu anta bidhadi abada. Dia bangga dia. Dia mengatakan aku lebih banyak harta, aku lebih banyak kebunku daripada dari pengkau. Dia bangga dengan kebunnya. Maka dinasihati oleh temannya, hendaknya jangan kufur kepada Allah, ya. Walau la idkhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Seandainya ketika kau masuk di kebunmu yang penuh dengan kemewahan keindahan, kau ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini semua karena siapa? Allah. Tapi dia lupa, dia malah bangga. Ini kadang-kadang kita begitu, ya. Keberhasilan rumah saya. Siapa? Ini mobil baru. Siap. Makanya jadi pedagang yang benar. Lupa diri. Mungkin kita bercanda, tapi itu kata-kata apa? Ujub adzan, ya. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.